Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Cikgu harap anak-anak murid semua sihat ya. Okay, hari ini kita sambung lagi buku aktiviti transisi 6 tahun. Okay, kita mulakan hari ini. Kita sambung dengan muka surat 11. Okay, tengok arahan. Dia kata bayangan membentuk segi 4. Okay, 1. Lakarkan dengan jari titik ke titik sambil menyebut nombor 1 hingga 4. Okey. Anak-anak lakarkan guna jari ikut arah anak panah tu. Mulakan dari 1 2 3 4 sampailah yang kotak yang paling kecil. Okey, lepas tu kita tengok yang bawah pula. Yang bawah tu pun sama, ikut anak panah, mulakan ke 1, 2, 3, 4. Buat sampai kotak yang paling kecil. Ikut arah anak panah ya. Okey, sekarang kita buka muka surat 12. Okey, dia kata arahan 1, dia kata lakarkan nombor dengan jari mengikut arah yang betul. Okey, anak-anak gunakan jari ikut arah nombor 1. 1. Okey. Lepas tu 2 dan seterusnya. Boleh guna jari dulu. Okey, lepas tu nombor 2 bentuk nombor 1 hingga 8 menggunakan doh. Okey, anak-anak boleh gunakan doh buat bulat. Okey, doh tu buat bulat dulu kecil-kecil. Buat bulat. Lepas tu bentukkan nombor 1. Anak-anak apa bentukkan panjang. Ha, jadikan macam cikgu buat ni. Nombor 1. Okey, dan seterusnya lah buat gentil panjang-panjang dulu, lepas tu nanti letakkan dekat atas nombor tu. Okey, tengok arahan nombor 3. Gentil doh membentuk bulat kecil mengikut bilangan nombor. Okey, anak-anak gentilkan doh, bulatkan kecil-kecil. Buat banyak-banyak, nanti mengikut bilangan dia. Macam kat nombor 1, anak-anak letak kat 1. Lepas tu kalau 2, letak 2 dia punya doh tu. Okey. Arahan nombor 4. Tekap nombor mengikut arah yang betul menggunakan putik kapas. Okey, anak-anak gunakan putik kapas. Okey, alihkan dulu dia punya apa doh tadi. Anak-anak boleh guna putik kapas dengan warna. Warna watercolor ya. Buat titik-titik. Okey, nombor 1. Okey, macam itulah seterusnya sampai nombor 8. Okey, tengok muka surat 14. Tengok arahan. Sambung titik mengikut urutan nombor. Okey, anak-anak sambungkan titik-titik dia dari nombor 1. Okey. 2, 3 sampailah nombor 20 nanti anak-anak siapkan ya. Okey, tengok muka surat 15. Okey, muka surat 15 dia kata kira bilangan ikan di dalam balang di muka surat 14. Kemudian bulatkan nombornya. Okey, anak-anak tengok muka surat 14 yang buat tadi tu. Anak-anak kira ikan tu ada berapa ekor? 1 2 3 4 5. Ada 5. Okey, anak-anak bulatkan cari nombor 5, bulatkan nombor 5 dekat ikan yang besar tu. Okey. Bulatkan semua ya nombor 5 yang ada di dalam ikan besar tu. Okey. Tengok muka surat 16, muka surat terakhir untuk hari ini. Anak-anak boleh tengok dia punya arahan. Dia kata warnakan nombor 1 hingga 10 yang tersembunyi. Okey, anak-anak boleh cari nombor 1 kat mana nombor 1. Ha, lepas tu warnakan nombor tu.
Warnakan nombor, buat warna-warni cantik-cantik, buat sampai warna nombor 10. Cari nombor tu satu-satu, warnakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.